Ngawur. Saya pikir taman kawak-kawak ya. Saya pikir kebun biji karet. Loh, sini taman kawak-kawak, semi playgroup. Banyak yang lulus dari sini. Tapi anak saya jadi pinter kan kalau di sini. Iya, bisa dua kemungkinan, Bu. Kalau nggak pinter, gila. Bukan, saya mau pinternya luar dalam. Iya, luar dalam. Bisa nanti ya, kita tahu. Siapa namanya Pak Keli? Oh, Bapak Keli. Pak Keli, saya pengen anak saya dididik dengan baik. Oh, bisa. Kalau soal biaya. Gak gosok gigi. Gak gosok gigi. Gampang lah. Masalah. Tabungan kita kan masih banyak. Wah, uang sakunya banyak. Sampai ke depan. Ibu pakai ransel kok di depan? Oh, ini mau dia zaman sekarang. Dompetnya gede, Ibu ya. Jadi tolong anak saya dididik. Nanti saya ini dibimbing untuk nanti saya ajar Pak anaknya, Pak. Sampai mampus nanti. Maksudnya diajar matematika. Zaman sekarang ya, apalagi kayak ospek-ospek itu enggak boleh kayak begitu, enggak bisa. Saya enggak terima kalau anak saya diajar-ajar kayak gitu. Semuanya nanti saya atur, paling tak suruh lari keliling lapangan. Ya, catur. Tapi jangan sampai tewas. Oh enggak, biar aja nanti ada sekolah dalam negeri saja. Ini kan anu masih taman kawak. Ya mama sabar lah. Pak guru. Tipis Pak guru. Ya, saya kasih jamin jangan bandel ya. Tolong anak saya dibina dengan baik. Selamat pagi anak-anak semua. Hati-hati ya. Pak guru. Boleh enggak saya mau nenen? Woi. Hati-hati, Jai. Kenapa, Bu? Ini citra wanita Indonesia yang masa depannya cerah. Ketahuan dari kondenya di belakang. Kok kenapa? Bisa? Kalau di depan suram masa depan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, Bu. Hati-hati ya, saya kasih sama Bapak ya. Ya, Pak. Ini, Pak. Oh, iya, kamu juga ya. Sayang saya. Oh, no. Oke, sudah siap semuanya. Ada murid baru. Ini, Pak, ini bukan panti pijat ya. Kamu duduk sini. Duduk ya. Sini berdua. Ini loh. Kita bawa bangku sih dari sini aja. Saya sini aja. Sudah diatur. Semuanya sudah diatur sesuai dengan pemilu 2004. Loh, yang biru di sini, yang hijau ada dua. Satu hijau sini, satu hijau reformasi ya. Ini kuningnya mulai dikit sekarang. Merahnya. Terima kasih, ada kiriman lukisan dari teman-teman. Ya. Ini ada gambar dari adikmu. Iya, dari saya, Pak. Sama Sabda, ini dari SD Madani. Iya, Madania. Gambarnya bagus. Terus ini ada gambar buaya. Apa bedanya buaya darat dengan buaya biasa? Nah, itu Bapak sendiri yang sama. Anak kritis, saya jelaskan. Ya. Kalau buaya biasa, itu makannya begini. Begini kan? Kalau buaya darat, makannya begini ya. Supaya tahu. Ya. Makanya saya bilang jangan bapak. Ini saya punya tebakan. Buayanya datang, Pak. Nih, ini masalah binatang ya, penonton ya. Sekarang saya mau tanya buat adik-adik yang belakang. Semuanya didengar. Ya. Betul. Burung-burung apa yang terbangnya nggak tinggi, tapi juga nggak rendah? Apa? Burung apa? Bulung bapak. Coba dicek. Salah. Jawabannya. Burung bapak udah dioperasi. Burung yang terbangnya nggak tinggi dan burung yang terbangnya nggak rendah itu burung yang terbangnya sedang-sedang saja. Semuanya dengan pertanyaan. Siapa? Iya, sudah siap. Siapa? Sudah siap. Siap. Sudah. Saya yang belum. Iya. Saya juga sudah siap ya. Coba siapa yang belum mandi? Saya, Pak. Bapak. Saya. Eh? Saya, Pak. Saya juga, Pak. Kok semua? Saya. Karena Bapak belum mandi. Tadi latihannya kan cuma dua. Ya. Semua. Pak, saya benar, Pak. Nah, ini yang betul. Iya. Ya, sekarang soalnya di rumah saya kering, Pak. Gitu. Wah, kayak GSM langsung kering ya. Nah, sini maju, Dek. Iya, ini adik kita Ucok Baba mau membacakan beberapa puisi ya. Namanya siapa, Dek? Ucok. Iya. Bintangnya? Bintangnya Leo. Iya, bintangnya Leo, namanya Ucok, panggilannya Deki ya. Maksudnya pendek kaki ya. Wah, ini Sumanto kurang ajar, Sumanto. Kenapa, Pak? Kosok makan nggak dihabisin, Pak. Disisain saya. Ya, ada.
Pak, jangan. Pak Guru, Pak Guru hati-hati ya, Pak Guru. Ini dia orang terkenal. Dia presenter, sebentar lagi dia mau bawain acara. Acara talk show, nama acaranya Ngocok Ba. Ngobrol bareng Ucok Baba. Sini, Cok. Ini nama bekennya adalah Primus. Artinya pria mung separuh ya. Saya kira pria muka setan. Separuh aja. Silahkan Cok. Hobinya apa hobinya? Hobinya puisi. Oh puisi. Olahraganya? Olahraganya? Iya, nak angkat besi. Angkat besi. Kemarin angkat rok mak saya, Pak. Enggak, makanya yang gede ke pantat nih ya. Silahkan diucap, iya. Bacalah puisimu ya. Iya. Jangan lupa gapailah cita-citamu setinggi langit ya. Iya, Pak Guru. Meskipun maksain kamu ya. Iya, Pak Guru. Bagus itu. Sudah siap ya? Udah. Oke, ya. Ore! Saya. Ore! Ore! Lama banget sih, Pak Guru. Mana puisi? Oh, saya hitung ya. Iya, hitung, Pak. Satu. Dua. Saya yang hitung anak. Saya yang hitung. Saya tidak suka seperti itu. Apalagi besok ada demo, saya enggak suka. Siap ya? Ya. Tiga. Tiga. Empat. Pak, lima. Enam. Kapan mulanya, Pak? Satu, dua, tiga. Go. Bapakku. Seru nih, Pak. Seru, Pak. Pak. Ibuku. Adekku. Tinggal satu. Mbahku. Eyang. Nenekku. Itu adalah keluargaku. Kita Ucok dengan judul puisinya Sensus ya. Apa yang lain, Pak? Ya, berikutnya coba sini dulu kamu. Nah, ya. Kalau dia baca puisi, Pak. Ya. Saya Pak Guru. Iya. Pak, ya, kalau yang ini baca puisi, yang lain baca ayat kursi. Kamu baca puisi ya, tapi ya. Jangan puisi lalu lintas ya. Oh, ya, Pak Guru. Ya. Ya. Aduh, Arswendo. Ya. Masih suka nulis? Sudah tinggi belum? Sudah. Iya. Ini yang main dalam sinetron kecil-kecil jadi manten ya. Ya. Yuk, guys, siap. Ya. Namanya siapa? Ada apa nih? Alah, copet kamu ya. Baca puisi. Namanya siapa? Namanya Harry. Harry, ini sepintas kayak Krisa ya. Pak Guru kayak Adam Jordan ya. Nah, ini Adam Maghrib. Adam Pak. Iya. Sudah siap? Adam gula, Adam semua. Namanya siapa? Harry. Bintangnya? Bintangnya? Ya. Dia boro-boro ingat, Pak, bapaknya aja lupa dia. Ingat, Pak Guru. Bapaknya aja lupa, apalagi bintangnya. Makanya. Hobi. Apalagi hobi, Pak. Hobinya ketemu nasi aja jarang. Hobinya jorok, Pak. Oh, jorok. Hobinya jorok. Ya. Kamu puisi. Suka... Eh? Puisi. Oh, puisi. Baca puisi? Jauh. Puisi kok cuaca jauh, bro. Ayo. Aku dengar WC. Iya. Iya, gak sikat. Ayo, silakan ya. Bisa aja. Puisi judulnya? Judulnya Ada Gula. Kamu jangan bilang aja, pelan-pelan saja. Kalau saking semangat kan. Harus diajar. Iya, yuk. Saking semangat. Semangat. Ada apa ya? Dengerin Pak Guru. Iya. Sabar, tak kasih lagi juga baik. Bau. Biar, bentar. Ini biar gimana guru kita? Pak iya. Duduk, Pak duduk. Ayo, silakan. Judulnya Monyet Bu. Ayo. Papa dong. Sini, iya Papa. Sini kamu. Kamu jangan main-main sama saya. Saya bawa ke belakang 6 episode hamil kamu. Pak Guru, Pak Guru. Itu siapa, Pak Guru? Ini yang namanya contoh gadis Indonesia. Kok nenek TK? Nenek TK gimana? Bapak-bapak juga TK. Masuk mendapat agung ya. Siap ya? Yuk. Ya, Pak Guru. Siap. Yuk.
ada gula, ada semut. Terus ada lagi? Terus apa lagi? Saya gini ya, coba ini contohnya. Terus apa lagi? Gini contohnya, coba ini. Kayak ini hampir mirip ya. Kakak beradik. Iya, ngakuin lo dia. Ada, lu sonoan dah. Repot kok lu. Sini aku. Ya, dia lagi. Ada semut, ada mulut, ada janggut, ada tangan, ada jempol. Pak Guru, Pak Guru jorok. Ketiga maksudnya ada tangan, ada sikut. Nah, jempol gitu. Tuh nanti kalau ada rambut, Pak. Soalnya harusnya dia. Gitu ya. Ini loh kayak namanya enggak pernah ikut latihan ya kayak gini nih. Makanya. Halo Pak Guru. Sini sini kamu. Coba Sinchan, Pak. Sinchan. Iya. Ini murid baru ya? Iya, aduh. Spandul nih. Kenalin ya. Ini namanya Hasan ya. Siapa? Aku namanya si Entan. Si Entan. Eh, ambil dulu wig-nya dong. Aku punya hobi jengkol. Main basket. Basket? Ya. Waduh, gimana tim nasional mau menang ya? Ya. Jangan basket ya. Karena aku main basket ada keranjang. Enggak nyampe dong keranjangnya, oh, kan tinggi. Aku lu sampai nyampe. Harus kritis. Harus kritis kayak pantai parang kritis ya. Silahkan, ayo. Aku puisi ya. Ya. Aku minjem itu dong. Apa? Duit? Apa? Itu dong. Duit, minjem apa? Oh ya, ini. Oke, korek. Lupa propertinya ya. Ini mau puisi, mau bakar rumah. Ini bakar sekolah. Ah, dinyalain, ditiup, mati, habis. Udah ketebak. Jangan marah, jangan marah. Jangan marah, banyak puisi. Banyak, banyak. Puisi, jangan marah. Keluarkan kreativitasmu, Nak. Iya, silakan. Iya. Judulnya puisi. Apa judulnya? Judulnya apa yang daruci? Ini aja, Pak. Dari tadi saya perhatiin ada yang pendiam, Pak. Ini Pak Tukul Arwana, Pak. Sariawan, Pak. Suruh maju, Pak. Apa, Pak? Naik, Pak. Waduh, anak ini gaul ya, pakai jin ya. Dia dari jin, emang saya jin. Oh iya, enggak jin. Bapak mbahnya jin. Iya. Dari pagi pendiam, Pak. Iya. Biasanya buang airnya kalau diam. Bawa-bawa ini. Pempes. Iya, pempes. Gaul sekali anak ini ya. Loh, ini lele dumbo ya. Isinya apa? Silakan bebas judulnya apa, Pak? Ya. Nenek-nenek ketabrak mobil. Bantot mati dikubur, Pak. Enggak harus ada artinya. Misalnya jalan-jalan ke pasar baru. Nah. Jalan-jalan ke pasar baru. Ke pasar. Jangan lupa ke pasar baru beli ketela. Ke pasar baru beli ketela. Paling enak digoreng, Pak. Enak. Iya, jelas. Apa jualan? Ini pantunnya dulu. Harus ada artinya. Ada Q-nya. Tukul kan udah biasa ngelawak. Oke ya. Lihat kakakmu. Lihat kakakmu yang satu ini. Rakit-rakit ke hulu. Ada makna. Berenang-renang ke tepian. Eh, gimana kamu renang? Tenggelam dong. Gimana kolam renangnya sih kamu kali ya? Ngedek, Pak. Ngedeknya, Pak. Jalan kupingnya, Pak. Bapak ngamak. Ya, cak. Ngedek, Pak. Halo, halo. Ya. Eh, Bu Mega. Oh, kantor sini. Apa Bu Mega? Ibu saya, Pak. Mega Mendung ya? Mega Mustika. Oh, iya, Pak. Iya, salam buat Pak Taufik ya. Taufik Gimas, Pak. Siapa Taufik? Taufik Hidayat, Pak. Iya, Pak. Betul. Betul, ya. Oh, nanti saya koordinasi, Pak. Iya, Bu. Betul. Udah, Pak. Iya. Tadi Bapak sekarang ini. Ini laporan Bapak. Bapak bisa aja, Bang. Apa?
Sinchan, Bu. Ada, Bu. Ini loh, kalau nggak percaya. Tuh, ya toh, ada toh, Bu. Pak Guru. Ini mau ngomong salam nih, Mbak Mega. Sebentar, salam, salam. Halo, Mbak Mega. Cina aku. Iya. Iya, betul, Bu. Aduh. Pulsa. Pulsa, iya Bu, pulsanya udah habis. Nanti aja Bu ya. Ya orang terima telepon, pulsa habis. Habisin. Halo? Habisin. Hah? Habisin. Oh iya, Ucok Baba ada di sini. Ucok Baba. Eh, no. Aku biarin. No comment. Iya Bu. No comment. Ya, terima kasih. Ucok Baba. Kamu akan diangkat di partai nanti. Wah, partainya Pak Ucok Baba. Ini saya gimana? Oh ya, pantun. Puisi ya. Puisi. Pantun tadi. Apa tadi? Ucok diangkat ke partai. Makanya didengar dulu, didengar dulu ya. Harus ada maknanya. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Jangan berenang. Orang udah tahu enggak bakalan bisa kita berenang. Lo jangan singgung-singgung itu. Ini Jaim, jangan kamu ajak grup ya. Kenapa, Mas? Rupaknya susah ya. Iya, biar diartikan dulu, lainnya nanti ngikut satu persatu. Iya, iya. Oke, tos. Iya. Contoh, Pak. Yang enggak cocok, Pak. Ucok bisa. Sini. Ya, sini kamu duduk sini ya. Ini kayak posyandu ya. Iya. Silakan. Ayo, Pak Guru. Iya. Ayo. Iya, seperti tadi yang kita ajarin di belakang itu loh. Contoh. Ini bukan contoh lagi. Iya, masih contoh. Sekarang anak-anak duduk ya. Iya. Nanti kelamaan ya, kita. Yuk duduk pelajaran mulai ya. Pelajaran semuanya ya. Apa aduh, ini jangan ini. Apa? Semua masuk-masuk ke saya. Ini belum disebut ASI. Jadi apa jangan itu? Buat mainan. Ini bukan air susu ibu, tapi ini asu. Oh, air susu umum. Hati-hati jangan main. Rame-rame dong, Mang. Jangan, teman-teman, jangan. Apa sih? Itu kata Bapak. Sekarang saatnya kita pelajaran nyanyi. Ini pengunjung udah pada penuh nih, tolong disuruh lompat-lompat Pak, lumba-lumbanya. Kok lumba-lumba? Nyanyi ya, Pak. Lo siap nyanyi? Nyanyi apa Pak? Adik-adik pengen semuanya jadi artis? Iya, ini pengen jadi artis. Kalau mau jadi penyanyi, namanya harus dirubah supaya terkenal. Contohnya harus dikasih nama anggota tubuh ya. Misalnya Iga Mawarni, ya. Anggota tubuhnya mana Pak? Iga. Oh iya benar. Ada lagi yang pakai anggota tubuh namanya misalnya Ermi Kulit. Anggota tubuhnya kulit. Iya. Besok ada lagi penyanyi lama pakai anggota tubuh namanya. Siapa Pak? Edi Silitonga. Ya. Ada anggota tubuhnya apa, Pak? Tadi Iga Mawarni anggota tubuhnya apa? Iga. Ermi Kulit anggota tubuhnya apa? Kulit. Nah ini Edi Silitonga. Anggota tubuhnya tonga. Kak Jorok. Iya. Semuanya siap? Siapa yang mau nyanyi duluan? Siapa? Sincan. Eh, jangan keras-keras. Encan mau nyanyi? Siap? Encan nyanyi. Silakan. Aku enggak bisa nyanyi, Pak Guru. Oke, mau nyanyi? Mau nyanyi dong buat tadi. Sini. Kita jadi belum disuruh. Belum disuruh, dihitung dulu ya. Hitung dulu. Siap ya? Iya.